Halo guys, bertemu lagi dengan Ipin. Wah, ada orang lewat nih. Oke guys, kali ini Ipin mau main apa namanya odong-odongnya Upin. Mumpung dia lagi sibuk, dia tinggalin odong-odong. Katanya aku harus bermain odong-odong di apa namanya tadi. Dia bilang ya, Upin bilang Ipin harus main odong-odong di lapangan golf guys. Iya, aku ingat ternyata Upin Soro. Kenapa itu? Kakak yang sana sering lewat-lewat di depan rumah sini ya. Ada pocong kampret guys, yang bolong ada pocong guys. Waduh. Aku harus main di lapangan golf kata Upin dengan membawa odong-odong ini. Katanya di sana ada mobil golf juga. Wah, penasaran juga Ipin ya. Teman-teman, kalian lihat ini odong-odong yang dibeli Upin. Aku nggak tahu apa gunanya, tapi dia seneng banget main odong-odong ini guys. Cuman sekarang karena dia ada tugas, jadi dia meninggalkan odong-odong buat Ipin main. Sebelumnya kan dia bermain sendirian tuh. Ipin sebenarnya sedang tertidur itu guys. Aku juga tidak tahu dia pergi main, tapi nggak lama kok dia langsung cepat balik. Sekarang kita akan pergi mencari lapangan golf itu. Di mana ya, katanya di dekat bukit-bukit, arah bukit yang di pinggir laut guys. Berarti kita harus pergi ke arah bukit dulu. Ayo Ipin cari jalan menuju bukit dulu ya guys. Ini bukan jalan menuju bukit nih. Kita harus oke, lewat di sini bisa ya. Kita harus keluar dulu mencari jalan menuju ke bukit guys. Oh, di sini bisa nih. Nah, di sini. Oke. Oh, lewat di mana ya? Oh, ini ada jalan nih, guys. Ipin langsung akan pergi. Oh, ada mobil. Ada mobil Alphard, guys. Mobil orang kaya, mobil Om Sultan. Kita langsung naik ke atas bukit nih ya. Nah, langsung guys, biar lebih gampang nyarinya karena Upin bilang kalau aku nyari di dalam kota akan sangat kesulitan. Jadi lebih baik kata Upin, aku naik ke atas bukit biar lebih gampang mencari lapangan golf guys. Wih, ini di depan ada lapangan apa nih? Ayo kita lihat dulu. Bukan lapangan ini guys. Ini apa ya? Lapangan guys, lapangan tenis. Apa namanya? Bola tenis. Iya, apa itu namanya? Tenis lapangan guys. Wah, susah amat namanya ya. Tapi aku akan main di... ada kolam renang. Wah, Ipin mau cobain kolam renang dulu dah sebelum kita pergi ke lapangan golf. Sabar guys, kita masuk di sini. Ayo cari tempat masuk dulu. Let's go. Wah, ada kolam di sini. Aku baru tahu. Wah, ada kolam yang sangat bagus. Kita cari jalan masuk dulu ya guys. Di sebelah mana jalan masuk ke kolam renang itu ya? Oh, di sini bisa nih. Ayo. Wah, beneran. Kita parkir odong-odong dulu. Dan di sini kok nggak ada yang datang ke sini ya? Padahal tempat ini bagus. Oh, mungkin Ipinnya main terlalu pagi, guys. Aku yakin pasti sebentar lagi akan ada yang datang. Tapi kan aku mau main di lapangan golf, guys. Seharusnya aku mandi di kolam setelah aku selesai main di lapangan golf. Berarti aku lihat saja dulu tempatnya ya guys. Wah, kolamnya bagus. Wih, ada kolam yang sangat keren di sini teman-teman. Kalian lihat tuh, kolamnya mantap sekali. Berbentuk seperti ini kolamnya. Oke, yang penting aku sudah tahu tempatnya. Ipin pergi ke lapangan golf dulu ya, bermain odong-odong. Setelah itu, kalau sudah mau pulang, sudah mau sore, kita singgah di sini berenang sebentar sebelum balik. Wow, keren sekali. Ayo kita balik guys. Balik. Ayo kita ke lapangan golf dulu. Let's go. La 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 la, lapangan golf di sebelah mana ya? Aku harus naik ke bukit dulu apa ya? Oh yuk guys, kita harus naik ke atas bukit lagi biar Ipin bisa lebih mudah mencari lapangan golfnya. Karena kalau kita cari di waduh, terlalu tinggi ini. Salah jalan Ipinnya. Kita lewat di sini. Di mana lapangan golfnya? Aku tidak menemukan lapangan golf sejauh ini, guys. Tidak apa-apa, kita naik ke bukit lagi. Ayo ke bukit atas sini.
Berat sekali ini odong-odong. Aduh, wih, ini ke lapangan golfnya. Wih, ya guys, coba kita lihat dulu. Ini dia lapangan golfnya. Oh ya benar, betul sekali Ipin menemukan lapangan golf. Wow, ayo kita ke sana. Kata Upin ada orang-orang yang main mobil golf, guys. Kita bisa ikut bareng-bareng dengan mereka. Tapi di mana ya orang-orang yang kata Upin main mobil golf di sini? Ayo kita coba cari dulu, guys, di seluruh lapangan golf ini. Di mana ya orang-orang yang main mobil golf? Oh, ini dia. Wow, ini guys mereka, guys. Ayo kita ikut dari belakang. Ayo kita balapan. Ayo. Wah, nyangkut mereka berdua. Kalah. Ipin, jalannya kemana, bang? Ayo duluan, aku mau ikut kalian. Oh, jalannya lewat di sini. Lewat di antara kayu ini, guys, jalannya. Oke, kalau begitu mari kita balapan. Ayo, belok-belok, guys, di sini, guys. Waduh, kocak dah. Oke. Belok lagi dan belok lagi. Kemana lagi nih, bang? Gokil, keren. Aku sudah tahu rutenya. Ayo kita melewati mereka. Lewat di dalam sini. Oke, betul sekali. Belok lagi dan kita harus belok di sini. Wah, Lipin langsung hafal rutenya, guys. Kita harus lewat di sini dan di sini. Ya, mereka akan nyangkut di sini. Ayo kita berhenti di sini dan tunggu mereka lewat. Yah, terlambat mereka, guys. Ipin yang cepat, yang hebat. Payah mereka ini mah. Ayo abang-abang cepat. Jangan-jangan mereka om-om, guys, bukan abang-abang. Aduh, ayo. Ayo teman-temanku, cepat jalan. Wah, ternyata Ipin mainnya odong-odong cuman pakai sepeda, jadi digenjot, bukan pakai mesin. Sedangkan mereka berdua itu bukan pakai mobil golf yang punya mesin walaupun kecil, guys. Jadi aku yang kecapean di sini. Wah, aku mau lihat mereka bertanding aja ya. Ipin kecapean nih. Aku sendiri menggenjot sepeda sedangkan mereka pakai mesin. Parah betul kan, guys? Oke, tidak apa-apa. Wah, lumayan seru main di sini. Tapi kenapa yang bawa mobil golf tinggal sendiri? Oh, itu ada dua ya. Ada dua, guys. Kirain tinggal sendiri, teman-teman. Ini mereka berdua, guys. Coba lihat. Wow. Oke. Kalau begitu, sepertinya Ipin harus balik, guys. Aku akan singgah di tempat berenang. Di kolam renang, guys. Ya, tempat keluarnya lewat mana nih? Lewat di ujung sana, guys. Di ujung pagar ini aja ya. Nah, kita keluar lewat di sini nih. Wah, mantap. Ayo, sekarang kita menuju ke kolam renang yang tadi Ipin lihat, guys. Ayo kita pergi ke sana ya. Let's go. Ayo berenang di sebelah mana ya? Jangan-jangan aku lupa lagi jalannya, guys. Kolam renangnya di sebelah mana nih? Wah, parah. Waduh, benar-benar ini Ipinnya lupa lagi, guys. Wah, oh, ini dia. Ini ya, ternyata Ipin gak lupa, guys. Ayo kita berenang sebelum Ipin balik. Ayo kita berenang. Maju lagi biar gak gampang dicuri sama orang. Ini odong-odongnya, nanti Upin marah kalau Ipin bawa odong-odong di apa ini namanya, di kolam dan dicuri orang. Sekarang kita berenang ya, guys. Ipin datang ke sini untuk berenang, teman-teman. Let's go. Wow, ya, airnya tidak dalam, cuman seperti ini. Ya ampun, Ipin bisa lari-lari malah ini. Aduh, airnya tidak dalam, guys. Tuh, cuman sampai di kaki Ipin. Wah, parah ini. Gak bisa naik? Oh, bisa dong. Aku tidak mau berenang di kolam yang tidak dalam, guys. Lebih baik kita balik saja.
Lagian ini juga sudah sore, guys. Ayo cepat kita nanti cari kolam yang lain yang lebih keren lagi ya. Oke. Let's go. Ini kakak cantik yang tadi yang sering lewat di depan rumah Ipin. Oke, kita langsung balik sekarang, guys. Let's go. La 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 la.